Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke, Mang. Jadi, supporter Smackdown warga Roblox semuanya. Dimakam berada semangat saja terus. Nah, jadi di video kali ini kita mau melihat apakah benar si Daddy bakal ngadain event 17 Agustusan ya. Jadi, seperti yang kalian lihat di I'm Coming Update itu banyak ya tentang mengenai 17 Agustus. Jadi, seperti apa? Apakah benar atau enggak? Langsung aja kita lihat seperti apa dan langsung aja di sini kita lihat di sini tuh dia ada event ya. Flag owner. Berarti di sini tuh dia ada bendera memiliki 5. Di sini tuh kita harus kayaknya sih mencari sebuah bendera ya. Mungkin sebanyak berapa lalu ditukarkan dengan purse ini gitu kan, dengan chance gacha kali ya. Dan di sini juga kalian bisa lihat ada prize list, mungkin nanti kita bisa lihat hadiahnya ada apa aja ya. Menarik ya. Tapi nggak tahu nih, ngumpulinnya maksimal berapa atau kita mencari bendera kayak macam mencari ketupat atau mungkin yang lain? Masih belum ada yang tahu nih ya. Ini kita cuma teori-teori aja ya. Semoga eventnya nggak sulit ya, tapi pasti sulit lah ya. Oke, lanjut ya. Nah, seperti kalian lihat di modifikasi, itu tuh ada baru ya, tuh horn, klakson ya. Jadi klaksonnya tuh sekarang bisa diganti nih. Yang tadinya burik, jadi makin dewa gitu, jadi kesannya mewah. Jadi mau mobil murah, klaksonnya mewah gitu kan. Jadi keren banget. Di sini 11, 10 sebenernya. Ini klaksonnya banyak juga BTW ya. Ada 12 cuy. Bayangkan. Mungkin bisa lebih atau ya, kayaknya bisa lebih, mungkin 12 kali ya. Atau mungkin juga bisa lebih ya. Nah, di sini juga dia ada reset ya. Jadi kalian yang mungkin 2 jam kemudian. Oke, Mang, tadi ada kesalahan teknis. Tiba-tiba ngedrop cowok. Buset deh. Ya, langsung aja kita bahas. Di sini kita bisa reset tune, bisa reset appearance dan reset all. Jadi ini reset tuh kita bisa ngereset ya, mungkin kalian yang udah spek full spek gitu mobil kalian. Nah, bisa direset di sini. Jadi keren banget. Mungkin kalian yang bosan dengan full spek bisa direset, coy. Jadi keren lah ya. Modifikasi sekarang banyak nih. Ya kan, gak cuman ini. Nanti kita lihat lebih dalam. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada HUT 2023 event. Nah, seperti kalian lihat di sini ada NPC ya. Ini kayaknya letaknya di Jakarta sih ya, tapi nggak tahu nih apakah questnya hanya di Jakarta aja atau mungkin di Jabar Jateng juga ada atau sama gitu. Nanti kita lihat kedepannya seperti apa nih tentang event yang ini nih. Event 17-an. Lanjut. Di sini dia ada sebuah video ya. Langsung aja kita lihat. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, itu tuh bisa diganti ya, DRL, low beam, high beam, pop. Itu bisa custom sesuai yang kalian inginkan sih. Jadi keren banget ya, seperti yang kalian lihat di dalam video ini. Wah, jelas sih keren, udah makin canggih banget ya. Udah makin cakep banget coy, fiturnya ya. Jadi, kalau kalian pengen custom lampu, bisa coy. Luar biasa. Oke, yang terakhir ya, ini yang kita tahu. Seperti yang kalian lihat di sini ada... Nah, seperti yang kalian lihat di situ ada telolet HUT RI, coy. Gila, keren banget ada telolet HUT RI, coy. Keren banget ya. Cuman nggak tahu ya itu teloletnya apakah mungkin ada di mobil yang spesial atau mungkin yang kalian dengar tadi. Beh, itu sih keren banget ya. Jadi, well, seperti itu. Apakah event 17-an nyata di CDID ya? Bisa dibilang nyata sih karena udah beredar juga di Uncommon Update dan sudah mempersiapkan gitu ya kan. Jadi kita tunggu saja besok seperti apa questnya ya. Kita tunggu besok ya, karena kan 17 Agustus ya. Semoga rilisnya event 17 Agustus ya besok gitu kan. Jadi nanti kita tunggu aja besok seperti apa. Dan itu dia, menurut kalian teori kalian gimana nih tentang 17 Agustus di CDID? Coba komentar di bawah. Persiapkan kalian untuk menghadapi quest yang satu ini. Oke, teman, jadi mungkin kayak gini dulu aja. Mungkin kalian punya teori bisa komentar aja di bawah ya. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like juga sebanyak-banyaknya. Dan
komen juga di bawah coy. Jadi sampai jumpa di next video games dari Family Guys. Bye-bye.